Ibrahim alaihissalam. Tak ada B ni untuk nak selamat berlaku ni. Mengikut kehendak Allah, kehendak Rasul. Hingga kata balance. Isteri suami, krop puan ni, krop puan yang mana tadbir kehidupan dia. Krop puan misuk ni, mana tanda dia? Ada cukup lekat eh? Ada belakang ikut nak boleh belakang gitu? Tak. Tak rasa becik asum eh? Tak. Ni hak Allah cerita ni, hak kita fikir dengan akal suku. Hak kita dak rekah ngak otak kepala kita kalau gitu misuk kita misuk ini misuk ada ke tu misuk dapat ni misuk kok puas misuk tong mi pacai ti krop chut kok tuk yang hai hot tu tadbe kita fikir fikrah kita kok puas misuk ni yang ada agama lagi kehidupan yang boleh bawa keluarga dia anak isteri dia taat perintah Allah dengan cara Nabi. Ni hak dapat kejayaan, ni hak sungguh. Ni yang panggil kau kuah misuk, hak sapam matlamat, tengpau mai, hak Allah Ta'ala nak hak kejayaan. Sebab dunia ni, hak Allah Ta'ala buat, manusia lah Ta'ala hantar mari, nizam semua berlaku, semua suasana, cuaca Allah yang kontrol. Khalid Allah, Malik Allah, Razik Allah, kita makhluk, kita mamluk, kita marzuk, kita berhajat, Allah tak tupai kita, kita tupai Allah. Sebab tu orang turut Allah jaya. Mi tuk sing tuk yang tapi tak boleh turut perintah Allah. Macai lah, bukai lah. Bukai kau puan misuk ni. Kau puan misuk ada agama. Siapa Allah Ta'ala buat? Kau puan rek. Lepas pada zaman tu pula, Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Siapa dia? Isteri dia, pasengi dia. Pasengi dia. Siti Hajar, Hajarah bahasa kita. Kita angin mengita Siti Hajar, Siti Hajar, Hajarah. Hajar. Dia balance, dia seimbang. Tak apa. Gelo belako asal perintah Allah. Nampak dah, nampak kehidupan dia ni kalau kita kaji, kita dengar sok-sok musim raya haji, kena baca ketembah aja ke raya haji. Ni kehidupan untuk kita lako dak ajar ni. Perintah Allah jangan Nabi. Tak apa berlaku. Asal perintah Allah. Dek, kau puan ni yang kasih saya. Kau puan misuk. Tapi apabila misuk di tak senang kau Allah ni. Allah Ta'ala uji. Uji macam-macam. Duk rasa kata boleh duk kali seumur senil lah. Tak pasti. Ada orang balong seumur. Duk sekali. Makan si tak sekali. Tidur tak sekali. Tidur paling belakang. Supah siapa malah. Kecek jerkoh. Isteri tak ada akhlak. Suami tak tanggung jawab. Isteri muka masih. Suami kasar. Anak tak tahu. Duduk sekali. Ha ni macam misuk lah. Mi tu sing tu ya. Kita nampak tak ada belakang dia ni. Hebat memang cukup. Tapi mendalami lek-lek kita tak payah. Suami sakit hati. Isteri sedih. Anak memang kuamsuk. Kat kuam pun. Buku apa ni? Ni kau kuam memang suk. Sebab dalih anak Allah Ta'ala buat kisah ni. We kita aktif, we kita belajar. Taklimi umat. Kita kaji, kita belajar. Kita tak pasti. Tak pasti ada belakang. Tak pasti cukup. Pacai cukup. Ni keluarga ni. Kau kuam misuk. Senih, kasih. Tapi Allah nak uji kata sebalik perintah aku ni. Ada kebaikan lah. Agama-agama ni perintah Allah cara Nabi buat. Ambil agama wujud lagi hidup pe orang ni tak susah. Walaupun tak ada. Tak ada, tak ada pacai bang, tak ada keperluan. Nabi Ibrahim ni duk kasih malak kat anak ke apa malak dia, duk saya kan bini isteri bini malak. Ada Allah Taala perintah Ibrahim. Nampak seni dak ah ni. Dan kita Imam Qurtubi rahmatullah alaih. Saya baca ada tulis Ibrahim nampak mu ni sedap sangat ni nampak lebih pada aku Allah ni ya hantar kita mai uji dia lebih kek kau puan misuk galib dah oh mi kuam suk dengan anak isteri ni Ibrahim nampak mu ada lebih pada aku ni weh tinggal perintah Allah ni weh Ibrahim pun tak ada apa tinggal. Hai, saya baca kitab aduk kecek tapi siapa masa sungguh.
ujian ini bagi orang beriman. Tinggal paling belakang pun lah. Isteri pun orang panggil balance. Tahu kata perintah Allah ni tak sia-sia. Turut belakang. Nemai. Turut belakang Ibrahim lewat dewasa. Ber. Bapa tinggal sini ni. Amu salah gapo. Kasih saya dua ni ni. Amu salah gapo ber. Allah beritahu pula yang kecek Allah. Nak masukkah kita ni hai agama apa yang sini? Senyap tunduk jalan. Ben. Amba salah ke apa? Oyak gawa sepatah. Tak ya. Name my me. Kat sebelah gelo. Jalan tu. Akhir sekali Allah Ta'ala wi ilham pada kecek pek isteri dia. Abel, ini adakah perintah Allah? Tuhan suruh kena ni. Apabila sebut nama Allah, Ibrahim isyarat dengan kepala dia. Isteri dia balance, dia panggil seimbang. Tak apa, be. Kalau perintah Allah, Allah tak wayangnya kita. Silakan. Ni kau puan misuk ni doa ni. Hingga Allah Ta'ala tadbir, borihan keluarga ni ni. Bakik daripada keturunan Nabi akhir zaman ni daripada Ismail alaihi salam. Cesai mai kau ni. Siapa Ismail? Tu. Hodok ngamuk jadi kecil. Ni saya nak ayat rekah-rekah bukan ayat bukan maksud cerita ni, tapi ayat borihan. Dan akhir sekali di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala hantar ni mari contoh lah. Semua kisah-kisah lah. Noyak kata ni cara, ni zamir. Orang tak ikut, tak balan. Keluarga tak padu agama. Keluarga tak tanggungjawab. Orang jatuh tanggungjawab. Orang tino tak padu. Gapo jadi ni zamir ni. Nampak kehidupan dengan matang dengan susah. Isteri dia balan. Suami dia sabar. Semua dan balan kasih saya. Allah hasilkan natijah gapo. Mari akhir zaman Allah bakitkan Imamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin sebagai contoh uswatun hasanah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat, rahmatul lil alamin. Contoh cara Nabi, bukan untuk manusia saja, sampai binatang pun tupai berakat, binatang pun tupai kebaikan juga, tupai selamat juga dengan cara tadbir Nabi, dengan susun Nabi. Nabi mula susun daripada mana? Nabi susun keluarga dulu untuk nak berihan umat, untuk nak berihan rahmatul lil alamin, kafatan lin nas. Nabi Allah seorang ni ya Allah Ta'ala hatta mari berihan sampai kiamat. Nuh alaihi salam berihan seluruh dunia juga, seluruh dunia zaman tu, tapi masa hidup mati khatam. Tapi Nabi kata seluruh dunia bukan zaman dia saja, sampai kiamat. Ha, Nabi buat contoh hari ni siapa saja jadi umat, itulah contoh sampai kiamat. Tadbir berihan, nak berihan semua. Baik cara hukuman, baik cara pemimpin, baik cara pemerintah lekapung, pemerintah keluarga, pemerintah negara, pemerintah ampe, pemerintah jawat tambun, segala pemerintah, pemerintah tokeh dengan anak wali. Rabu berihan tersedak tadbir. Uswatun hasanah. Ni Imamul Anbiya. Saya jadi kebaikan untuk umat masyarakat. Rahmatul lil alamin. Alam ni bukan manusia saja, binatang pun tupai. Kalau berihan cara Nabi. Tapi Nabi mula berihan mana? Ya mula daripada keluarga dulu. Mula daripada keluarga. Kita nampak yang Nabi pokrong ni. Nabi berihan ni. Sahabat yang mengetah sampai sekarang ni agama terkembang seluruh dunia ni, ni rabuk berihan Nabi ni. Tapi ia mudah, semua mudah, semua sangkum misuk. Siapa kita boleh tupai? Boleh panggil contoh akhlak taladan Nabi tu, ia mula situ. Mula daripada keluarga. Keluarga dia balance. Ha, ni nak kecek dengan fok kita semua hari ni ni. Kita semua berihan adalah kau nak berihan ke panggil? Dia tak ada nayuk. So nayuk tak apa, berihan dia tambun. Dia tu nebel kapung nayuk tok menek apa tambun. Orang keluar. Paling kurang kita ni berihan dalam keluarga masing-masing.
Nabi hajabi berihan daripada berihan kuat-kuat. Siapa berihan petit, berihan low. Sahabat berihan dunia nah. Tiga suku dunia sahabat pin apa ni khalifah. Tiga suku dunia. Masuk Umar, masuk Uthman komplit. Puan ni belajar mana ni? Belajar dengan Nabi. Sebab tu tertik ni siapa kemak ni? Nabi hajar susun jok daripada keluarga. Kalau pelak dalam keluarga, ia pelak habis. Susun ni. Tengok Nuh AS, pelak keluarga dia, pelak. Ia boleh dah ia susun, tapi takdir Allah nak buat gambar, buat cerita ni. Nuh selamat, anak tak selamat, kaum tak selamat, isteri tak selamat. Cara Nabi mula daripada keluarga, mula daripada siapa? Isteri. Sebab tu leh, saya ayat tadi jangan lagi lah. Kalau orang perhati jok di awal, ia nampak lagi tak jauh. Kecek pe saya tak tinggal hujung, tak tinggal hujung. Pasal ni lah tahu, laki-laki perempuan ada tujuh eh. Nak berihan kau kuah, nak berjaya dalam pentadbir kau kuah ni. Ya zuhir natijah tu baik apa? Anak-anak yang beriman, anak-anak yang berakhlak. Anak yang berakhlak ni, mari daripada mana? Mari daripada isteri yang beragama. Ibrahim alaihissalam duduk dengan Ismail ada. Merah-merah Ismail tinggal. Klik mari ni tahu tengok muka umur ni tahu sekali. Ni tahu tengok muka. Kasih Allah suruh semelih pula. Tu kisah tu tak saya kecek waktu hal lain. Nak tadbir zaman kita ni. Tapi duk ngamuk. Waktu Allah Ta'ala pakai Ismail alaihissalam. Muk dia tadbir. Sebab tu Nabi hajar. Berihan kokuah ni cara hajar retina ni. Hajar dengan apa? Kalau kita tengok alih hadis kan, Nabi kata retina ni, isteri ni, suami semua boleh godeh. Boleh godeh kalau tak reti. Sunnah. Sunnah. Sunnah Nabi godeh dengan roti. Tapi biasa jumpa hadis Nabi godeh ini. Dia biasa jumpa, biasa dengar lah. Tak ada. Ha, ni cara ni. Ni cara berihan dalam kau puan ni. Dengar suami semua. Nabi orang atas tak kerti kodeh. Tapi Nabi tak esok kodeh. Anak tak kerti kodeh. Tapi Nabi tak esok kodeh walaupun cucu. Ni berihan ni. Nabi hajar kasih saya. Sebab Nabi kata, siapa dia orang yang afdal. Suami yang baik ni pu berihan tidih tisu. Suami hok on yun dengan isteri. Suami sami hok mana lemah lembuk dengan isteri. Lemah lembuk ni tuk tuk yang lah. Bukan di segi kecek pe kelimah ni ni. Hok Aisyah raya radhiyallahu anha tak ada dah aku duk tengok tak ada dah orang yang lemah lembuk lebih daripada suami aku. Lemah lembuk belaka ni. Kampuk kerang dia, kecek pe dia, borihan dia on yun. Tapi saya on air lah. Nak pacai. Pucai tidi tisut. Orang jatuh. Mana suami lah. Lihat tak ada suami. Main on you. Nak pergi kot lain lah. Tapi bukan on air. Berglimo siya deh. Lemah lembut ukel mat. Saya dengar. Nak win apa ni. Hadis Nabi Wayak kata ke apa. Pucai tidi tisut. Sami. Ni pucai ni sami lah. Sami pun berihan ni. Orang tadbir keluarga ni. Hak di tisut. Bukan dunia dah. Akhirat orang ni darijat tinggi. Allah hakik darijat. Orang afdal di sisi Allah. Suami macam mana? Suami ti on yun dengan paraya. Lemah lembau. On yun mecai on air. Lemah lembau bukan lemak itu. On air ni nak buat apa tak ada sekarang. The on yun. Tapi kem kan? Oton. Sobar dengan sifat orang tino tu. Ni Nabi Hajana. Kita semua belajar lah. Kita nak wisang komisu nak kecek ni. Nak beri hasang kom, nak beri hasang jok warga ni. Nabi Hajana macam tu. Nabi Allah Ta'ala hatam lagi. Rahmatulil alamin. Kafatan linnas. Allah Rabbun Nas, Al-Quran Hudan Linnas, Nabi Kafatan Linnas, Rahmatul Lil Alamin. Waktu kita kena kaji, kita ni Allah Ta'ala hata saya dan kamu semua, Ukhrijat Linnas.
Kena tiru, nak tiru. Kita ni untuk masyarakat juga, untuk sangkum kita ni, untuk manusia, untuk pracacat. Laisa lil zaujah, laisa lil bait. Bukan untuk keluarga, bukan untuk isteri saja, bukan untuk anak, bukan untuk apa. Ukhrijat linnas. Nabi kafatan linnas, tapi berihan Nabi mula di keluarga. Hari ini saya nak kecek buat berihan keluarga cara Nabi. Siapa dia orang jatuh pun berihan. Orang tino tu. Orang bantu dia. Kalau bantu dia tak balas, Nuh kisah Nuh alaihissalam. Kalau bantu dia balas, Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi kita Imamul Anbiya. Dengar, untuk nak balas ni duduk di orang jatuh. Orang jatuh lemah lembut. Oh Dion, Aisyah kata tak ada suami aku. Aisyah kata aku tak bisa tengok abis aku. Aisyah tengok atau muka tu eh. Kerut dahi, cantum. Nampak juga kadang-kadang ngalik air mata tu sedih umat. Ngah isteri ni tak biasa hardik. Masa kita ada hardik. Jokoh ataupun mata yang bersinar. Tak usah kata dengan bini. Nggak anak, nggak cucu pun tak ada. Aisyah kata, sahabat, seorang sahabat ni, sahabat tanya, bahasa nak tahu Rasulullah dengan rumah tangga, dengan keluarga, macam mana? Aku duk tengok Rasulullah ni, duk dengan sangkung kok luar ni, tak jarang mana nampak dia nengung, kadang-kadang mengalik air mata, senyap gitu ya. Lama-lama sekali nak senyum nampak gigi. Kalau duduk dengan sahabat-sahabat hak nakal-nakal tu, Rasulullah senyum jadi suka ramah. Ya ada sahabat seorang nakal nama Nuaiman radhiyallahu anhu. Sahabat seorang ni terbulah nakal sangat terbulah. Ada pelik nak orang terbulah orang gapo ni? Ya ada masa sahabat tu heran tu. Orang buta nak kencing. Oyang kata tolong oyang jalan stai cari tempat-tempat lindung orang nak kencing. Nu memang kata mari sini wei ni tak apa aku pipimu. Tok tengah jalan raya tempat orang duk lalu. Duk sini. Orang buta yang tak tahu mana penting tengah jalan. Orang duk pergi mari Hai. Apa muda kencing tengah orang lalu ni? Aku oyang ada sat ni suruh piping aku tak tepi ke hotel sikit. Siapa pimpin? Nuaiman. Nanti Nuaiman jumpa aku nak roda dengan kayu. Gih, maya sejik tu. Nuaiman tahu dah kata orang buta ni duk tanya khabar Nuaiman duk mana nak roda. Nuaiman gi cari. Ya. Kata duk cari Nuaiman. Ha, duk mana? Jalele wali gayakoh duk sah tamu duk depan tu. Ya tok orang buta tu betul dia tunjuk mu jalan gi depan boleh wali gayakoh. Orang buta ni pergi dengan tukar ya tak 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 tepuk tepuk. Orang duduk semaya selalu orang kata ya ledah Nuaiman tu ya sik ayu yakik perap gode Usman Saidina Usman duduk semaya le sejik anak arah hari tu orang koyak main gura masa mana kita tak nampak mata tengok gura dia kita tak nampak mata. Suruh ketok lah hotel Wilinung kok bucu sikit anak kecil malu kok re main gura apa biasa ni re tak jalan raya ni ni dia gode sudah semayak Usman kata hei gapo dok gode aku ni riwayat adalah kita itu sahabat kata tubik dah aku rekang nu emang main sahabat tu pula riwayat Hanabi senyum Hanabi dok le sangkum patu ya ale keluarga banyak kisah sikit masuk cerita ni. Dia kata, hei, siapa? Orang lah sejik bakal tengok, hei, Usman tu gede apa? Usman ni, sifat akhlak dia, sahabat ni masyhur tak sama lah. Mu'ad bin Jabal ni, buat ilmu tu. Buat riwayat hadis ni, Abu Hurairah. Ali ni, buat perai, Khalid, buat perai gitu. Usman ni masyhur dia ke apa? Kalau Abu Bakar ni, buat pengerban ni. Kalau Umar ni, buat tekak tegung dia tu Faruk Umar Faruk ni Faruk Nabi kata kalau ada Nabi lah ya Umar sifat masing-masing tapi Usman ni sifat dia tak apa orang sifat malu orang juruh nak kata juruh pun sahabat dia juruh belakang tapi orang ni malu Nabi malu malaikat malu Allah malu kau Usman kena rode dia kata siapa
Siapa heretmu hak ni tunjuk suruh godek Usman? Oh, orang alih sejik kata tu lah Nu'aiman hak muduk cari. Nu'aiman dah suruh menggodek tu. Dia kata tak ada apa dah aku ni dia nak godek Nu'aiman. Nu'aiman heret godek pala orang lain. Lepas orang ni aku tak sepikir lah. Cerita ni siapa pada Nabi? Hari ni orang kata Nabi tak senyum tu. Jari-jari nengum tetap umat. Apabila lagi orang kata ya Rasulullah, Nu'aiman buat rekan bodoh ni. Bawa ni heret-heret buta cinta hatah. Ni heret-heret buta godek Usman duk maya le sejik. Nabi tanya sepi awak rekan siapa dia? Nu'aiman. Nabi senyum. Syukur Nabi terbelak dia. Orang ni orang letih dengan agama banyak tu hemaah dia. Senyum, senyum. Nabi senyum. Ayat Nabi senyum payah. Ganggu-ganggu wei bulah-bulah sahabat tu senyum. Satu kali orang mai semaya, ambil utah ikat di kayu di pang pertama pang kapur masjid masuk semaya. Nu'aiman tu baik lu tengok, oh utah ni. Mujibah raya tu baik apa piko daging. Kalau sore tu kata sepiko, ni kata sepiko lebih semalai. Alhamdulillah kan orang. Apa? Rasulullah bayar. Semalai utah timbang kelo tu sudah semaya tu baik. Oh utah aku ni. Kejuk dah bagi dah timbang kelo dah daging boleh apa piko. Wah ni tanya piyo suruh. Nu'aiman suruh. Nu'aiman kata Rasulullah bayar. Gi royak Rasulullah. Rasulullah suka tak apa bayar. Ni sahabat terbulah. Agama ada agama. Werum semua tak ada pelik hari ni. Tapi bori hantu. Duk dengan sahabat. Duk dengan apa senyum. Tapi duk dengan keluarga ni. Sahabat atas duk luar nak polikkan banyak ke duk nengung. Alik mata senyum lama-lama sekali. Tengok sahabat. Sahabat tengok Nabi. Nabi kiat ke. Ada-ada kosek, gura. Seorang ni hak nakal. Nu'aiman. Bukan Nu'man. Nu'aiman. Tapi Aisyah kata, kebanyakan duduk oleh keluarga ni, aku tengok senyum semua, tak esok cantum. Nga anak lah, nga cucu. Kadang-kadang nga cucu ngakak, wak kuda, wak utah lah. Kelik mari masjid, masuk dalam rumah, menerak selalu dah. Cucu ni nampak cikgu, kelik selalu, tekan atas belakang. Hei Hasan Hussein, sedap dah naik kuda ni. Ni Imamul Anbiya. Ni tadbir dunia, rahmatul lil alamin. Kafatan linnas. Ciwit naik kerap kuah. Aisyah kata, tak kisah catung. Tak kisah masih. Tak kisah godeh. Nak godeh ke apa? Jekoh bodoh. Muka masih bodoh. Lana Hasan Hussein, dua orang ni umur dia tekah setahun. Setahun tekah. Hasan Hussein dia kakak. Naik tahun laki. Hengok kata. Satu kali Nabi duduk semaya. Hasan tengok Nabi tak ada dalam rumah. Oh, waktu semaya. Rumah tu lah ya. Ni rumah itu masjid. Rumah Nabi dengan masjid dia waktu lah dah. Pintu masuk ke tu. Ni rumah. Dia cari cikwa, cikwa tak ada. Cikwa duduk semaya. Besok dia mari cari cikwa. Cikwa ngakak weh naik lalu. Siapa cikwa saya dah kejar ni? Imamul Anbiya. Sayyidul Mursalin. Khatamun Nabiyyin. Habibullah. Biasa dia mari macam cikwa. Cikwa ngakak weh naik belakang lalu. Hari ni tak ada. Bu tengok jenguk ada sejik. Haa cikwa duduk semaya. Bawa molek dengan Nabi tu. Kau Nabi duduk sujud. Ya biasa kata sujud cik dia tu nak pergi naik belakang bro. Dua orang ni lopak nak dapat lo. Nabi duduk semaya. Bukan semaya sunat nah. Riwayat kata semaya fardu bersama sahabat dalam masjid. Cucu naik. Biasa Nabi semaya fardu ni rokok sujud tak panjang. Tak panjang mana lah. Kalau semaya sunat tu kiam rokok sujud panjang-panjang. Semaya fardu ya kira orang di belakang tu. Tapi hari ni bercucu naik dekat tengah duduk sujud. Ada pian apa? Lama tak akib pala. Lama pelik. Rasulullah ni bukan sepuluh kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu dah. Lama beretik lah. Tapi hari ni pelik. Siapa sahabat sekolah kata mati apa? Teruk ada orang sujud. Siapa mati ni? Mana tahu. Lama pelik. Sahabat sore tu cengok pala. Melik belak. Mana-mana bimbing ke Nabi ya. Ah, cucu duk tak pala. Duk tak tekak sorang masuk duk datang orang beruk sorang. Duk buat kuda, biasa duk jadi kuda. Ni saya nak ayat kata kasih saya Nabi dengan cucu. Ciwit naik kau kuah. Ni nak tadbir barihan dunia ni. Tapi mula dia keluarga tu kau kuah misu. Kasih saya. Sebab ni bakal tinggal semaya. Nabi penting lagi.
Bila bangun nak pergi akik tu, Nabi kita ngaji semua ni, Nabi nampak. Ada riwayat kata nampak betul itu. Kita depan lekor ni, nampak belakang lelakan tu. Itu mukjizat Nabi. Sengah ulama kata, tengah duduk sujud itu nampak lek tepi. Nampak atas sahabat mari nak akik. Nabi buat apa boleh semaya? Nak ajar kita ni. Semaya duduk sujud pada Allah. Cucu gugal luar pada semaya, boleh. Tapi nak ayat kata kasih saya Nabi dengan anak, dengan cucu, muhabbat imamul anbiya rahmatul lil alamin, orang tadbir dunia ni hajar pada kita ni. Bila sahabat nak kek nak kanggu semaya, Nabi kata apa? Kecek tak dah, hukum kecek tak ada. Ibtidah dalam Islam ada jawab saleh, jawab bersing, boleh dalam semaya. Lama-lama tak boleh lah. Tu Nabi isyarat dalam semaya boleh lah. Tak usah kek lah. Sahabat berhenti. Nabi duduk itu, duduk sujud. Cucu budak eh, naik gila-gila lama, duduk lompat, duduk indik-indik. Buat lama turun. Buat turun tu Nabi. Allahu Akbar. Baca tasyahud sudah. Assalamualaikum. Dah kak selalu, dah cucu dua-dua tak lah riba. Subhanallah, kucing. Duduk wiri. Duduk, dah pak semaya tu dah kak. Eh, Nabi buat ni. Kekoh ke? Sengaja buat ke? Gapa buat? Setiap perbuatan Nabi bukan rekoh, bukan gapo. Ada kebaikan untuk taklimi umat. Sebab Allah ayat dalam Al-Quran, wama yantiku anil hawa. Nabi tak kecek dengan hawa nafsu nah. Nafsu aku, perbuatan aku, cucu aku kasih dengan. Tak, ia akan jadi agama perbuatan Nabi ni. Kalau orang tiru, jadi agama perbuatan Nabi ni. Sebab agama perintah Allah cara Nabi. In huwa illa wahyun yuha. Kasih sayang dengan anak, lemah-lemah dengan isteri, kasih sayang dengan cucu. Ni agama, ni wit-ciwit dalam Islam. Ni contoh sampai kiamat. Kayu tahu mana pun ni cara, kedai tahu mana pun ni cara. Sebab ni imamul anbiya, tak ada bandingnya dalam dunia ni. Kekasih Allah seorang ninja, Habibullah. Tapi kehidupan dia sederhana, dengan cucu, dengan isteri. Hai hai. Dengan bini pula, dengan bini pula. Masa dia muda-muda, Nabi tua dah, bini muda, Aisyah. Nikah dengan Khadijah tu, muda lagi. Nikah dengan Aisyah ni. Umur banyak dah. Aisyah budak ni. Aisyah kata, ya salah. Kita padu hunggar tu. Imamul Anbiya. Kalau kita kan, oh, main ke apa nama, budak-budak. Kita kan tua kan. Kita umur banyak eh, bini muda eh. Ia pasti nak gurah cara, budak buah eh. Budak-budak umur je apa belah ni. Tempat dia hunggar dua. Bayar tak, bayar tak gambar, tak gambar tak. Ni ciwitku, ciwitku. Kok kua ni, dia oyak ni. Kok kua cara agama, bukan saya ambil cara hidup darah, dia kecek ni. Imamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, Muhammad Mustafa, Ahmad Mujtaba. Tak ada Muhammad, tak ada tujuh lapis langit. Tak ada Muhammad, tak ada tujuh lapis bumi. Tak ada Muhammad, tak ada syurga neraka aras kursi. Tak ada Muhammad, tak ada Jibril Mikail. Tak ada Muhammad, tak ada manusia. Tak ada Muhammad, tak ada bulan bintang matahari. Tak ada Muhammad, tak ada saya dan kamu. Tak ada Muhammad, tak ada kullu alam. Ni kehidupan ni. Aisyah tu seolah kata panggil sama kita ni kok. Beh, padu enggak? Hai, kau sepas-sepas saya ni kan. Ya berjangguk, ya bernama nak padu enggak. Bukan dia dengan budak-budak eh. Tapi Nabi hajar. Kalau kita kena tiru siapa kemah. Tapi kita boleh. Prau, padu enggak. Sahabat ada sekali tu. Nabi ayat kau sahabat kata, saya Yusuf tulis lagi tak dia. Nabi kata fok lemah gil dulu eh. Nak romantik dengan bini sikit. Hajar umat. Kau kua misu. Sangkum tadbir tu orang dengar belakang tu. Ambil hati orang tino, ambil hati keluarga dengan cucu tu hati belakang. Bro, badung lah. Tapi Nabi kan gagal. Sebenarnya, jaga hati isteri. Wei Aisyah pergi dulu. Oh, enggak lepak tali saya. Siapa sencai? Aisyah kata, benar aku. Subhanallah. Duk lama, satu zaman pula. Lepas pada tu Aisyah riwayat sendiri kata, aku berisi sikit. Bawa lama ni, retina derah-derah tubuh ada yang ada.
datang lewat walaupun umur budak tapi duduk dengan Nabi ni. Tubuh ada jasad dia yang dibalans jadi dengan Nabi umur banyak. Tubuh ada yang diberisi gemuklah. Kita guna kelima gemuk. Aisyah kata Nabi hijak sendiri dahlah. Aisyah kita badung ngaru. Aisyah tak boleh. Tua dah ni. Lu tua dah. Ni Aisyah besar dah. Aisyah tak berisi dah. Nabi kata pada orang, boleh? Rok ni Nabi potong depan. Aisyah tak rok. Aisyah tak aku gemuk lah. Tak rok orang. Nabi tanya Aisyah, ingat tak hari tu? Ingat tak kau hari tu? Haa, ingat. Hari tu munir deh. Kalau kata, kalau kecek kat saya, hari tu dek munir. Masalah ni abem ni. Seri, kita dua seri. Kasih saya, muhabbat. Pian makan duduk sekali, pian makan ke? Aisyah minum air. Nabi duduk tengok Aisyah minum air. Gelas lah. Tengok dah isteri minum air. Nabi kata, Aisyah, minum air belah mana? Belah ni ya. Aisyah, tok mulut mana saat ni minum air? Aisyah kata, ni. Minum sini saat ni. Nabi pergi gelah. Pusing gelah tempat Aisyah tok mulut. Tengok mata. Krop krua misu. Agama saya dah kecek ni tuan-tuan. Agama ni. Siapa boleh amal, siapa boleh buat. Halo, sunnah Nabi. Bukan okay, atau nak jekoh dengan cucu, dengan anak saya dek kecek ni, masa timbul. Ingat, berapa hari kemarin, sedih, jadi sedih sikit. Ada FC lah, fan club sore, dek titam semua. Lepas tu saya dek kecek hak ibu bapa, hak keluarga ni. Dia pun, cek mari lah. Tahu ustaz, saya ada masalah dengan keluarga. Keluarga saya, mak saya tak widuk rumah. Kata salah gapo minta maaf. Minta maaf dah tak dengar. Tak ada salah gapo. Saya tak tahu panah kau kuat dia kan. Tapi kata minta maaf dah. Tak sesobah-sobah. Jangan-jangan tinggal. Jangan tinggal. Nak orang tua jangan. Kita kenapa saya kata anak-anak semua ni. Kita salah semua. Supaya tu juga pelajar dengan anak. Pelajar dengan guru. Guru ada salah. Tapi kita pelajar kena jomrak kata kita salah. Kita salah. Jangan kita tiang, jangan kita cari headphone dengan Tok Guru. Begitu juga anak, jangan cari headphone. Headphone ke apa dengan apa? Ayah tak ada headphone, mi tak ada headphone. Alasan ke apa? Jangan tolong. Kita salah. Sobat. Dia kata, sobat dah, minta maaf dah, tu apa belakang? Ayah tak widuk, tak ngaku anak. Teruk lah. Dia kata, tak ngaku anak, ambagi, muduk mana. Atau dia kata, selagi ayah dia ni, suka tengok kubuk ke anak duk pegu dengan orang lain. Hak ni kuampit pula. Ingat bapa-bapa ibu-ibu ni, jangan sama sekali ambil anak kita ukur dengan anak orang lain. Hei, gapo nak kecek ni? Kau panggil gapo? Saya tak reti ke. Ngaji cuk mati tiga ya. Di DNA deh. Taruh ni kan. DNA. Hai, DNA kita ya lari tak jauh. Jangan duk pegu dengan DNA orang lain. Renung tak hadis pun anak orang tu. Renung tak hadis pun dia tu. Anak tengok anak orang tu. Tengok anak orang ni. Hai, salah ibu bapa ni. DNA kita yang merap lah. Kita kena perakong lah. Kita kena tak ada baby malak lah. Sebab apa ni? Hidup peria masa besar mari dengan kita tak ada cara ni. Kita buat apa? Nabi buat apa masa budak? Nabi mengakak buat budak. Ke kita sumpah dah. Kita jekah masa budak. Besar jekah kita. Nabi kata godeh kalau salah. Nabi tak rasa godeh. Godeh bini. Nabi tak rasa godeh. Kasih saya. Bak semaya, les semaya. Nabi tak kata apa. So lagi kisah. Nak oyak pun habis cara Nabi. Nabi duk baca ketembuh hari Jumaat. Tah mimbar. Ketembuh rukun lah. Dua rekaat dia lagi ketembuh. Tengah-tengah duk ketembuh Hasan Hussein. Prop lalu kat pintu sejik. Nabi tinggal ketembuh turun mimbar. Hai semaya ni. Ketembuh rukun ni. Sebab saya duk kecek-kecek ni. Saya kata cucu mari. Turun ada tak? Ada ramak ni. Tak apa bukan ketembuh ni. Cucu mari duk kawan. Hai turun pergi akik cucu lah. Hai tah ni. Nabi SAW dah ketembuh jemaah. Hasan Hussein mari ke pintu. Siap budak takut rebus takut ke apa. Turun mimbar dah ketembuh. Pergi dukung cucu dua-dua orang naik.
Benar Allah kata harta dan anak cucu fitnah. Aku berasa oleh hatiku kasih. Duk tah mimbar ketebah pun aku bimbang ke anak cucu aku. Turun duk. Ketebah sekali dengan cucu. Ni kasih saya ni cara. Tetamu mari duk kacak dengan rumah. Anak masuk pintu budak kecil. Habis dia kacak tetamu lah. Tengah-tengah duk kacak ada orang mari bolak di pintu tu. Nabi bangun. Sebab kata piong mari. Nampak Nabi hormat sepon-sepon dengan orang kedai bayi mari eh. Dek kecek dengan muzakarah dengan orang. Bawa balik. Eh. Sipai bangun gitu. Bukan bangun sajalah. Jalan tu baik. Tinggal tetamu. Tinggal gimana? Gidi pintu. Siapa dia mari? Fatimah binti Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Budak umur apa? 5 tahun masa tu. Tengok. Hai kiat ni. Dengar ni. Ciwit ni. Ini cara hidup. Ibu-ibu. Muslimah. Ini cara Nabi Hajar. Imamul Anbiya. Hajar umat. Talimi umat. Gidi pintu. Pergi tangan anak. Piping. Mari depan orang ni. Anak cik. 5 tahun kalau kita. Pergi manja. Serabut. Biasa buat tak? Nak anak. Orang mari rumah. Bagi orang kita malu, orang malu-malu. Sebab tak ada adab anak, hajar anak tak erti. Hei, hemak tu lah hajar anak tak erti. Nabi tak hemak anak dia. Dia ni. Fatimah duduk dulu, baru Nabi duduk. Sahabat tengok. Agama dah duduk hajar. Hajar sahabat, hajar kita dah. Kita orang ni, kalau kita orang yatir kan. Kalau anak masuk Allah. Maaf deh, sebut nama sikit. Kalau bini nama Yah kok. Yah, anak ni buah. Maaf deh, kalau ada nama sini mau kena enggak. Kata kok orang tak asal pula. Jadi dah panggil lah apa fulan, ambil fulan lah. Eh, anak ni eh. Duk lepas ke apa ni, orang nak kecek bos eh. Eh, pergi main kelamin bos eh. Rasa kata juru hujakak deh. Kecek depan orang hamba anak tu saya ganggu. Ni lah cara tak kena ni. Nabi tak hemat anak depan orang itu. Nabi tak jekah. Apabila sahabat tanya, kena itu lalu. Akrimu auladakum. Nabi kata, ni ciwi kau buah. Hak kita kena belajar. Ini suasana kita tak ada. Hari ini kita hormat kau orang lebih pada air. Ngak orang ni kacik baik belakang lah. Suami sumpah. Oh, ngak orang kau mani belakang ni. Saya baru belajar. Ini baru belajar. Bukan sepenuhnya, tapi nak muzakarah, nak kecek kata, hak kita nak wi pensuk, sangkum pensuk, mula daripada kok kuah kita. Hak mula sungguh kecek, gapo le keluarga ni, hari ni kita mula lewah, hai, ya tak betul tu. Mula lewah dengan keluarga kasar, kecek dengan orang kau. Hari ni kalau nak cek, kecek dengan bini, kecek dengan orang, bukan bini, ni boleh cek. Cek terosak, tak nak tahu, atau kita duduk sama amal, kecek kata, ya, assalamualaikum. Kasih lagi, di mana? Apa khabar? Bukan bini dah. Orang lain lah. Tahu lah. Habis dia kata, assalamualaikum. Ada apa? Nanti dia tu tak kira tak ada sibuk ni. Bini dia cerak kalau dia kerja itu. Ni suasana kita. Akrimu auladakum muhabbatku. Hei, kalau kita susun cara hidup ni, kita kena belajar ni. Sebab tu belajar kita hari ni. Ni bukan ada belajar nak nego, belajar nak kerja. Belajar susun hidup eh. Nabi Allah hatta manusia, isteri, suami. Belajar syirikku ni. Kasih sayang dengan anak, dengan apa. Jangan supah. Lebih lagi ibu bapak ni, tak ada hijab. Kecepek dia tu dengan anak, tak ada hijab. Kalau dia dulu cidik aja, masa anak tuah ni. Masa anak keramak ni. Dia nak murah tu. Dia tak kata binatang, tak kata bahasa, tak erti, tak hai. Tak boleh, dia tak erti sungguh. Akrimu auladakum. Ni cara Nabi ni. Apabila Nabi susah dah cara hidup dia. Lepas tu kasih saya Nabi ni. Nak wis senih, nak wis jaya lah deh. Tapi jaya maksud, hak Nabi jaya ni. Hak Nabi fikir sungguh nak wis jaya, jaya akhirat. Dalam kehidupan dunia ni, keluarga Nabi gapo berlaku. Tengok kasih ni. Gurang, asmaya pun tak apa. Tapi bak kehidupan, tujuan peluk semua anak dan isteri ni, nak bawa kepada akhirat. Dunia, sama taruh. Sebab tu kehidupan Nabi, Aisyah kata, aku duduk tunggu bila nak beli angkat. Bila makan ni nak mari. Sebab duduk dengan Nabi ni,
Makan sehari, lapar sehari. Tapi masa tu, hari tu, Aisyah kata aku lengak tengok bule. Ha, sepuluh bule. Nak masuk 15. Tengok anak bule. Lepas tu, kan? Tiga kali. Dua bule berturut-turut. Hilal. Anak bule, anak bule ni. Mana ulama ada dua bule berturut-turut. Aisyah kata apa? Dapur aku tak berasa. Berasa ni makna nyayu gula lah. Sahabat Anya Aisyah makan gapo bule-bule dapur tak berasa. Makan buah tamar dengan ais jok. Ha, tu kehidupan habis. Bukan kata tak ada makan ni tak ada bahagia nah. Tak ada agamu tu lah tak ada bahagia. Kop kuah pensuk ni kop kuah bahagia. Bahagia ni ada kasih saya. Tak ada makan ni tak apa kasih saya ada. Tapi makan ni cukup lekat. Ada lakon. Anak gapo anak boleh lakon. Tapi anak tak tahu. Isteri kasar. Lelaki pakai hukum dengan bini. Bini jatuh semua. Tak kena sekarang habuk. Tutup nafkah semua dengan suami. Kutu nafkah. Kau ni nafkah. Nafkah gapo ya. Gapo dia nafkah. Kau ni nafkah aku. Masa aku. Pakak gila tutup lah kau. Sambil sekarang ni. Suami tutup ayah. Aku jadi suami. Nah. Mu tu bini. Ya. Mu kena to'ak. Tutup suruh to'ak semata. To'ak semata. To'ak sekat mana aku panggil to'ak. Dasar gapo to'ak. Kadang kita orang jatuh buat gapo tak kena sekarang rambut kali. Tak betul kali. Kau nak suruh taat. Kadang-kadang langgar perintah Allah kita ni. Suruh taat. Tak boleh bukan taat. Ada setengah-setengah ada dengar ceramah sebab kita ni ngaji. Ada kita dengar ceramah, kita ngaji. Cara Nabi. Walik. Retina, cara Nabi, Aisyah, Khadijah, Fatimah kan. Klik kata ke bini halu. Kan nombor tak dengar ke. Malana ada royak ni Aisyah gitu, Fatimah gitu. Mereka tak kerti eh. Tak ngak orang mengajar lah. So, mereka tak kerti. Hai, dia ni paksa bini supaya dia tu Muhammad. Nak ui bini dia jadi Khadijah. Hai, Muhammad bila? Mak ada kasar. Kelik kata, oh, Aisyah gitu pergi. Nak jadi Aisyah tak ngaji. Orang tak mengajar, dengar bahaya ceramah apa tu. Aisyah gini-gini. Eh, mung jadi Ali dah ke? Ali karamallah wajah. Fatimah bini Ali. Mak ada kena belakang lah ni. Retina pula. Ada dengar bayar, dengar ceramah ke apa. Okay, Nabi gitu, Nabi gini. Hari ni Ali. Dah, demo tu Khadijah dah ke? Ada pegungan Nabi ya. Demo tu Fatimah binti Muhammad dah ke? Kita hari ni tak ada siapa sepenuh lah. Sebab tu kita pakai nak tutup tak boleh. Mari abek saudara adik-adik saya semua, cara kita hari ni pakat tunai hak lah. Sitik kita semua ni ngabia kata tunai hak kita. Jangan tutup tihak. Tahu tak? Jangan tutup lah. Riak rong tutup si. Aku suami, mau bini tu aku lah. Aku huana kuat kuat. Hei, sasa bila si tutup sasa bila. Kuampit pelak kita ada belakang. Perang kita ada belakang. Kita cari sitik. Aku nanti sami. Aku nak buat apa? Sami. Pupin sami. Seksa ini. Kita betul ciwik sami. Betul rak picok pang sami. Allah ubah isteri sendiri. Betul tak betul. Ubah tak ubah. Kerja Allah. Kita betul hak kita. Seperti mana? Nuh alaihissalam. Betul hak dia. Hak Nuh tak gede Allah. Anak isteri ni. Betul hak kita. Jangan tutup. Ya masalah ini pakak tutup masa tak reti mu ni tak tahu anak deraka ni dia tak saya adik anakku ah. Ha dia pergi kata pak ni tak cidik mana tu akrimu auladakum dengan isteri lemah lembut Nabi kata pergi hak ni orang jatuh pergi hak ni hak tina sepatu juga kita muslimah kita ibu jangan kata riak rong sitik semata nafkah padahlah gitulah kita belajar sitik kita tu hak kita tunai gapo tanggungjawab aku jangan suami sakit hati sentiasa senyum dengan suami sentiasa daya dia sentiasa kecek lah mano kita puja raja suamiku adalah raja isteri kata suami aku lah raja suami kata isteri aku adalah cau ying adalah racini bagi aku pakak tunai hak eh anak atau ni ibu bapa aku aku tak aku salah semata aku tak salah kalau pakat tunai belakang ciwit misu lepas tu ikhtiar lah cara hidup ambil cara Nabi ada silap sikit sebanyak kita pakat maaf isteri memang ada salah suami maaf kau isteri belakang suami salah isteri maaf lah hari ni tak ada siapa tak salah anak kita kata anak salah puak pun salah kita kata bini salah suami pun salah kata isteri kata suami salah isteri pun salah kata rakyat salah pemimpin pun salah siapa kata salah Allah 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 Rabbul Alamin Rabbus Samawati Wal Ard Rabbun Nas Rabbul Malaika
Allah kata kullu bani Adam khata'an. Wa khairu khata'in wa khairu khata'in at-tawwabun. Suatu hari ni leh salah-salah dah. Saya dekat kecek ni, saya ada kata saya bukan tempat diru. Saya baca kitab kecek. Tapi bodoh duk belajar, alhamdulillah lah. Dengan duk belajar duk kecek ni cara ni nak we masuk le amalan ni kena kecek, kena dengar, kena fikir. Kena usaha. Okey duk ya saja gitu. Sahabat-sahabat dah panggil radhiyallahu anhum. Asal siapa? Asal jahalat. Jahiliyah. Asal jahil. Tapi jadi radhiyah. Tukang usaha. Sahabat-sahabat ni balik ke sembah berhala belaka. Saidina Ali tak bisa sembah berhala. Tapi Allah tukang nak bikin, nak belajar, nak islah. Sebab kita semua hari ni deh. Kalau pakak jangan riak rong, jangan riak rong. Kita punam riak rong ngasih ngak dengan rakyat. Rakyat nak riak rong semata dengan punam. Kita pakak belajar sikit kita. Hari ni amalan buat kita belaka. Jangan tengok atau amalan orang lain. Kita saya cik amalan saya. Amalan saya buat apa hari ni? Yang berlaku ini adalah amalan saya. Sebab Nabi rakyat kata Allah hantar gapo yang berlaku ni amalan kita. Kalau kita zalim, Allah zalim dengan kita. Ha, kita rasa kata kita tak zalim. Sebab orang zalim ni, orang bunuh orang ni. Kalau zaman dulu kat Qurun, Firaun, Haman. Buat ni buat zalim ni. Buat menentang Nabi, buat zalim ni. Buat bunuh apa ni? Buat bunuh pak darah Nabi, buat bunuh sahabat anu hajat, buat ni buat zalim. Hai. Yang ada lah. Kita pun zalim juga. Zalim dengan apa? Kalau kita ada ibu apa, kita tak tarbiyah cara agama dengan anak-anak, kita zalim dengan anak lah. Anak besar mari ni orang panggil pakau, Nabi kata pakau. Tubik mari sore bersih. Berisut putpong, berisut kain putih. Ibu dengan bapak nak jantan cak apa, nak celuk cak apa ni? Cuci Muslim, budak cuci nah. Tapi kalau ibu Kristian, jadi Kristian. Ibu Hindu, jadi Hindu. Ibu Sikh, jadi Sikh. Ibu Budi, Buddha, jadi Buddha. Ibu Islam, jadi Islam. Sebab tu Islam bukan di lidah saja nah. Islam adalah kehidupan with tishiwit. Anak kita nak jadi with tishiwit baik Islam atau Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ibu bapa yang terdebih, yang terbiah. Sebab tu saya banyak kata jangan kata orang lain zalim. Kita tak terbiah cara Nabi, kita zalim. Suami tak bela isteri ya, cara agama suami zalim. Isteri semua tak tanggungjawab hak dia tugas dengan isteri. Kamulah zalim. Anak tak jaga hak dengan ibu bapa, anak zalim. Pemimpin tak jaga hak dengan rakyat, pemimpin zalim. Hari ini mula daripada keluarga masing-masing eh. Baru sangkum kita misu. Kalau pakak zalim, sangkum akan timbul zalim. Saya nak oyak kata hak zalim sekali eh. Saya baca kisah. Kau-kau perawat hak Cengkis Khan. Cengkis Khan ni Allah Ta'ala zuhir dia di zaman pi huk neng ne 110 ne 110 hijrah sekarang masa hijrah. Cengkis Khan ni dalam 45 orang hak fatah dunia, nama satu Cengkis Khan. Dalam masa setahun dia boleh fatah, dia boleh perak orang Islam 40 ne meang. Satu-satu merang 1 juta, 2 juta orang. Fatah dia ni. Tapi sejarah dia asal Cengkis Khan ni orang miskin. Baca perawat dia. Orang miskin, siapa kata lapar, tak ada makan ni. Besok hamak godek tiku, bakar makan tiku. Ni sejarah Cengkis. Nama dia Cengkis. Cengkis Khan ni lakap dia. Halaku Khan. Halaku Khan ni lepas pada tu tahun ne limun ne zalim lah kau ni. Allah Ta'ala hantar mari buku ke apa, buku orang Islam zalim. Masa tu Cengkis Khan sesak miskin, orang pakak buat nyanyi ke dia. Anak dia pau ke tak ingat lama ni jatuh belaka. Tapi anak yang pertama tu dia tak ngaku tak anak, sebab bini dia biasa buat lari dem rasyak hidup dia. Orang buat lari bini dia.
Hingga pemerintah masa tu, kawasan Iran, kawasan apa dia panggil Alauddin. Dia panggil kisah, dia buat cerita, buat katung Aladdin, Aladdin, asal Alauddin. Dia zalim. Biasa pemerintah dalam apa ni, Abbasiyah. Orang panggil pemerintah maju, dalam suasana maju. Kaya orang Islam kaya dah masa tu, sebab masa sahabat tu mengatas tiga suku dunia. Mari pelepah pada tu, Nabi kata hijrah tu 100 tahun. Nabi lepah pada tu, hak zaman maju sekali zaman Nabi kan, khairul qurun qurni. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Tabi'i, tabi'i, tabi'i. Dalam 300 tahun lebih kurang. Hak ni pi huk nengsu, 910 hijrah sekarang. Masa tu Islam bebas. Tapi agama tak hidup. Kampung Kerang tu zalim. Ah, dengar, dengar, dengar. Pertadbir tu susunnya tak betul kerana Allah. Allah tak kenal orang zalim. Walaupun Islam. Walaupun zalim pada orang tak Islam. Zalim kalau hari raya kau berjoget. Ya, tu zalim dah. Begondai berdecok siapa satu. Kodoh semuanya Zahur. Asah. Biasa. Pemerintah Abbas. Pemerintah. Besok semaya raya lepasa. Ralik buat dia tu. Raya tak semaya. Semaya lepasa. Zalim buat nyanyo kau orang. Buat nyanyo kau orang. Tindah orang susah. Duk dengan Yashi. Orang panggil. Duk dengan mewah. Islam mewah. Mewah telajak. Lupa dah. Dia orang pokrong. Dia orang pada kekuatan. Tak padu dengan agamu. Dia mengetah je. Mengetah je. Tak padu dengan agamu. Cikis kan sedih. Dia kena perak oleh kerajaan Islam. Dia kena lari. Sekali naik tak bukit. Ni Allah Ta'ala mula buka terima doa dia. Naik satu tak bukit, tiga hari tiga malam. Tak ada pergi mana, duduk situ. Lengok naik ke langit. Eh Allah. Eh Tuhan orang Islam. Orang Islam zalim aku. Eh Tuhan orang Islam. Orang Islam zalim aku. Tiga hari tiga malam dia teriak. Bukit orang Islam. Tapi orang Islam zalim dia. Sorok orang biah mari. Ya ayuhal kufr. Eh orang kufur. Uktun. Bunuh dia. Bangun. Lawai dia. Di situ Cengiz Khan mula bangun lawai. Rekah cerita dengan dia buat tantap dia ni. Cengiz Khan. Tentera dia 200,000. Tapi buat ni buat Islam ni 400,000. Dua kali ganda. Tindah gitu yang main-main. Tapi ada ulama tulis lagi kitab. Tak ingat nama dia. Masa berlawan ni cekiskan 200,000 ke ni 400 Islam. Tak tahu manusia mari mana duduk sebelah lek Cengiz Khan. Berapa kali kena. Itulah masa setahun. Dia suruh, 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 suruh. Setahun duduk lek peperangan. 40 negeri. Juta-juta orang. Sungai jadi hitam dengan merah. Darah bakar kita. Masa halakukan. Sebulan sungai dah jelah. Tak jini. Duduk jadi gelap. Darah. Sungai dah jelah ni masyur luah lah sungai dah jelah ni. Kau sebut dalam hadis tu. Tapi dengan kezalimnya orang Islam, Allah Ta'ala hatta pertolongnya kepada Cengiz Khan. Sampai 70 tahun umur dia duduk mengatau. Akhir dia mati. Nah, ayat kata hari ni kita tak boleh zalim. Deh. Kita nampak kata buat tu zalim eh. Buat dia bunuh orang, buat apa ni, buat ni. Ya Allah, ni buat Cengiz Khan zalim. Dah. Zalim-zalim ni. Tak adil tu panggil zalim. Tak ada keadilan. Suami tak adil dengan isteri. Ibu bapa tak adil dengan anak. Anak tak adil dengan ibu bapa. Kita duduk sama sekampung tak adil dengan jiran. Jiran kita ni. Keadilan tak ada. Kuam yutit cam tu tak ada. Tu zalim. Kalau zalim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Allah panggil di akhirat esok. Buat zalim duduk tepi. Ha, hari tu siapa masa dah lah. Hak kita dah kata Cengiz Khan zalim, Hajjaj bin Yusuf zalim, Fir'aun zalim, Qarun zalim, Haman zalim.
orang bunuh keluarga Nabi zalim, kita pun lagi tak lepas hari ni kalau kita zalim dengan anak. Bunuh eh, hak bunuh pun dah, bunuh leperuk lagi. Sah kecek hak tu. Hari ni tak letak terbiah agama zalim. Contoh anak jadi cemar dalam masyarakat zalim. Pemimpin biarkan agama tak ada dalam masyarakat zalim. Isteri tak ada tanggungjawab dengan suami zalim. Suami tak terbiah agama dengan anak isteri zalim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sebab tu hari ni leh, nak uya di kampung kita, tambun kita, ampa kita. Leh, sangkum pinsuk mula daripada khabkuah kita. Bapak semua, tadbirlah cara agama. Guna masa dengan anak isteri cara agama. Tarbiah anak-anak cara agama. Perkara yang baik sekali ibu bapa yang bagi pada anak keluarga, ajar akhlak, adab, sumpan santun. Bukan kata beli ikut yang nak, tak salah nah. Orang kaya belilah pakaian ke anak agama, tak apa, tak apa. Imam Abu Hanifah, dia ada kemudahan tu, hair wig dia. Dia pakai baju selas hari ya. Mana sekali pakai baju dia ni, kali yang kedua tak pakai dah. Hak baru, cak, wig orang. Kak baru lah. Tu hair wig mewah. Tapi tak taruh lemari lah. Cabuk. Anak wig dia pergi, nak wig dia, sedekah hadiah. Akak baru semua. Baju dia ni tak asam. Akak tak asam. Orang ambil berkat. Ha tu Allah mewah mana? Jangan bazir. Hari ni juga bukan salah. Tapi yang baik kita terlupa hari ni. Kita pandai beli iPhone je. Beli motor je. Beli kereta je. Beli pakaian ke mahal je. Bawa jalan tempat. Tempat orang lain, orang miskin tak boleh pergi. Anak kita boleh pergi belakang. Tapi akhlak. Agama. Bab taat. Bab sunnah Nabi. Lebih lagi bab semaya. Hak Nabi besar sampai pejam mata. Ummati, ummati salah, ummati salah. Umatku jaga semaya, umatku jangan main-main dengan semaya. Nabi besar lah. Suhaja Umar malakat aimanukum. Semua orang ada kuasa jaga orang bawah tanggungnya kamu ni. Kalau ibu bapa dengan anak kamu, kalau pemimpin rakyat kamu, kalau tokeng dengan anak koli kamu, kita sama sekapung, kita orang mengaji, orang tak tahu lagi banyak lagi. Alim dengan awam, pemimpin dengan rakyat, ibu bapa dengan anak, suami dengan isteri, jireh sama jireh. As-salah, jaga semaya, hajar semaya, kira-kira jaga-jaga anak, jaga orang kampung semaya. Orang tinggal semaya ni lah bapak zalim dalam kampung. Sebab orang putus agama bukan Yahudi, bukan Nasrani, memang seteru Islam. Tapi Nabi kata orang putus agama, orang tinggal semaya dengan sengaja. Banyak anak hari ni, anak-anak muda kita tak semaya. Kalau semaya pula, semaya macam mana? Semaya ni Allah jamin, Nabi jamin, orang jaga semaya. Nah, bukan orang semaya saja. As-salah, jaga semaya. Semaya ni Ibn Qayyim tulis dalam kitab dia, Ibn Qayyim rahmatullah, ada lima darijah. Dengar baik. So, kita tak tinggal lah kau semaya, tapi dengar darijah kita semaya di mana. Pertama muta'awan. Yang kedua muhasab. Yang ketiga ma'funa anhu. Yang ketiga ma'juz. Yang keempat ma'juz, yang kelima kamil. Gapo maaf muta'awan? Ibn Qayyim kata semaya tak cukup eh. Teka duduk di rumah semaya, tubik gi musafir tak semaya. Hijrah jauh-jauh tak semaya. Segar semaya, bersakit lutut tak semaya. Ini semaya muta'awan. Ada ni orang kita semaya pasal ni. Zuhur semaya, asar tak semaya, tepat bola. Maghrib semaya, isya tak ada pergi dengan saya. Isya semaya, subuh tinggal tak bangun. Semaya ni Ibn Qayyim tulis lagi tak dia, tak boleh masuk surga. Semaya dah ni. Ada orang panggil semaya ni. Bukit as-salah ni. Ummati salah, aku semaya dah tapi tak cukup lagi. Kenapa cukup lah? Maksud aku semaya tak cukup ni. Ma'an dia kasar. Tak sekecek hal dengan aku. Bukit hak kita. Yang kedua, muhasab. Semaya cukup lima waktu. Dengar. Saya dan kamu adik-adik saya semua duduk mana semaya. Pakat beki lah. Pakat beki. Nak pergi molek, sangkung molek semaya. Molek taruh mana, tak lebih molek, kaya belakang. Tak semaya, tu sangkung buruk sekali tu. Maksiat yang paling cemas sekali, tinggal semaya dengan sengaja. Hari ni kita kata anak kita berjuruh belakang ni. Tak pakai ketua anak kita, tak apa, tak saing dengan orang. Tapi semaya gitu-gitulah, tak rajin semaya. Itulah bapak jahat. Semaya tak boleh tinggal.
muhasab semaya tak ingat, masya-Allah. Tapi semaya dia jak takbir siapa salah tak tahu, kata qiraat baca gapolah. Kalau semaya kata imam, kata imam kata gapo turun. Semaya sendiri pun tak tahu, dak kerongkang kecakar rekang gitu. Tak eh dua rakaat ke tiga. Baca dak ke Fatihah. Semaya besok tak tahu mana jak takbir siapa salah. Semaya ni Nabi kata akan digembah tah muka di akhirat nanti. Semaya juga tak jaya. Ummati salah. Bukan suruh semaya besen. Ni suruh jaga semaya. Kena belajar lah. Hajar anak jauh dia kecil-kecil. Ni tadbir kita ni punam tak fikir. Ada kiraati, ada kita, ada maktab, ada gapa lah kapung kita. Ada madrasah, ada gapa ni. Ni tak fikir ni. As-salah. As-salah. Jaga semaya. Bukan semaya tak cukup. Bukan semaya lalai henyuk itu. Yang ketiga, ma'afun anhu. Ibn Qayyim kata semaya ni Tuhan maaf. Maaf dah maya ni. Mula-mula ingat bawah tengah-tengah tu hanyut. Allahu Akbar. Khusyuk dia ni Allahu Akbar. Bawah tu imam baca lambat sikit je dia hitung hakda boleh. Ah semaya weh. Semaya pula. Tu imam kata amin. Ah hidup semaya weh. Tarik ni ngomong gig kedah. Kek gig ngasain kalau weru wa. Ah pada wala. Berung apa sim-sim mutu, astagi nak kita mutu. Dok hanyuk tu, hanyuk gimari-gimari. Kalau dok belomba, muka belah. Kalau dok usaha dalam semaya dia, umat akhir zaman tu hai ma'ah. Nak wis semaya, nak wis usaha je. Apa lagi ni? Kita bakal usaha belakang insyaAllah ni. Pemuda semua, orang tua semua, saya juga bakal usaha. Jangan dok lock gitu wey. Jangan dok lock biasa semaya tak cukup. Waktu tak ada buat kita. Semaya hanyuk pun tak usah. Kena belajar, kena belajar. Usah belamo hanyuk biasa kita mari hak yang keempat ma'juz maya yang innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya ni orang ni tak buat masyak dah. Mana kita hari ni selagi mana mata kita tak boleh jaga, fikir lidah kita kecek kebuk ke orang, hati kita duk beci kok orang, semaya kita duk tahap tu aku tu. Kalau kita tak usah tinggal tahap tu, tahap duk belamo duk hanyuk tu, sebab kalau semaya hak tahap yang keempat, semaya yang tak boleh buat masyak. Bukan tak buat langsung. Kalau dia buat, dia taubat. Eh? Hari ni kita silap belakang dah. Saya pun silap. Bukan kata orang taubat ni, orang tak biasa buat, tak buat maksiat dah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Depek kapan depek? Ya ayuhallazina amanu. Allah wa ya'ul berimeh semua mana. Tak ada orang kata, ya ayuhal kafirun. Orang berimeh ni salah dah. Salah belakang. Allah kata, tubu ilallah, taubat kepada Allah. Salah laku bak ibu bapa tadbir aja kecil ni panjang dah kan. Bak tadbir kita salah dah. Bak semaya kita salah, tak bersungguh, tak. Dihan tawajuh kita, tak belajar, tak fikir dah. Anak-anak dengan ibu bapa, memek ada salah, isteri dengan suami, kita semua serup ngai-ngai dah kata kita salah. Saya tak kata. Tapi semua bakal mengakulah. Allah kata ni. Kullu bani Adam qata'un. Patut salah macam ni. Tubu ilallah. Oh, ayat Quran ni. Tubu ilallah. Eh, nak ayat kena Allah Ta'ala panggil ni. Taubat. Nampak. Orang cari aku. Ilallah. Taubat balik. Nasuha. Taubatan nasuha. Nasuha kita biasa dengar orang kata apa? Oh, taubat macam tak boleh buat maksiat dah. Eh, tak boleh hadir. Niat itu tu memang aku tak sebuah dah aku buat okay. Tapi tak lihat dia orang ni tak gelomok dengan maksiat pula, tak tepuh dengan dosa. Nah mungkin bahasa Urdu kata nahi ho sakta. Tak lihat dia orang ni tabak lepas tu tak tepuh dengan dosa. Siapa? Dunia ni tempat berdosa, manusia ada dosa. Tapi hati kita kena putuh harap lah. Kata tak ada dah aku tak say. Ha tu nasuhah. Tapi bukan kata maksud nasuhah ni tak buat. Buat tu saya tak terima dah. Kita tabak dah hari ni, tu saya terima dah pahala kita. Tu saya terima kebaikan. Tu saya terima hak kita tabak tu. Lepas kita tepuh pula, tu saya tak terima. Tu saya terima dah dulu. Tepuh pula, tabak pula. Bukan saya hajar suruh menganyi lah. Tiap malam, tiap mana saya akhir sekali. Nak doa, saya guna kelima suruh tabak. Sebab kita gelomok hari-hari. Celek mata ni. Kalau tak saya tengok maksiat pejam mata. Tak usah celek. Tak lepas telingo, katuk telingo, fikir ya. Hati sekor buruk tu buruk lah kau tu.
Mata, telinga, perbuat teh, hendak ke mana kita hari ni gelombok dengan maksiat. Tapi kita kena jaga, jaga. Allah kena orang jaga. Ibu bapa jaga anak, isteri jaga jaga hak dengan suami. Suami jaga tanggungjawab dengan isteri. Pemimpin jaga rakyat, rakyat jaga hak dengan pemimpin. Susah pemimpin kita nak fikir agama. Butuh nah. Saya nak oi alamat kebaikan daripada kampung tempat kita kat muka ni. Pertama Allah pipik Allah guna pemimpin fikir agama. Ni Allah royak sendiri pada Nabi Musa, wallahi, ada hadis. Kampung tu yang suka amalan pemimpin fikir agama, yang kedua musim sederhana, yang ketiga orang kaya hati boroh. Kita tengoklah kampung mana kalau ada tiga gulungan ni, jaga amalan hak kamu nak buat. Hak dosa tu tobat, tobat, tobat. Allah Taala tak korek tu bidah tu, cik Allah Taala tak padu buat dosa. Allah Taala tak buat kira tu. Dia Allah Taala buat kira, Allah buat macam mana? Allah royak kata Musa, dia buat kira buat tak silapai puak tu, puak kampung tu, kabilah tu, cangwak tu, saya sebut kiah dia. Dia Allah buat kira buat jahat dia. Kita ada buat neraka. Dia Allah buat kira bila Allah tukar tiga amalan akan berlaku dalam kampung. Satu, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tak fikir agama, pemimpin yang tak padu pada rakyat. Yang kedua, musim tak sederhana dah. Cuaca tempat dia tu jadi khianat musim tempat dia. Dengan tumbuhan binatang rakyat tempat duduk tak sederhana dah. Suasana jadi rusak. Tu Allah marah dengan amalan orang kampung. Yang ketiga, Allah nak wik orang tempat situ orang kaya yang bakhil berlaku. Tak padu anak yatim, tak padu orang bujang, tak padu sekolah, tak padu keluarga, tak padu ke apa. Maknanya orang kaya tapi bakhil. Cih tu kampung orang Allah Taala marah. Sebab tu Allah hajar jangan tengok keburukan. Memang setiap kampung ada keburukan. Tapi kenapa tempat kita Allah pergi tengok cuaca molek? Kenapa tempat kita pemimpin fikir agama? Kenapa tempat kita hari ni orang kaya boroh, boroh, boroh? Orang kaya belanja dengan orang. Semari tempat saya kumpul anak yatim, ambil padu pada anak yatim. Deh, dosa dalam dunia ni Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak tangguh-tangguh, tak tunggu akhirat. Dua, satu, orang diraka pada ibu bapa. Allah tunjuk tah dunia orang ni masa siya cipai makhari kasar orang ni hancur kehidupan. Gaji taruh mana pun, pangkat tinggi dia, kedepan taruh mana pun, dia menyakiti ibu bapa, dia zalim dengan ibu bapa, Allah hancur tah dunia. Satu hari belum mati akan berlaku dengan orang diraka dengan ibu bapa. Yang kedua, orang zalim kepada anak yatim. Ingatlah, anak yatim kita tak zalim cerak dengan anak orang lain. Paling kurang tak padu. Tapi hak bahaya hak kita hari ni orang tak padu, le keluarga sendiri. Pok mati, ada adik seorang misal kata halo, tak balik, tu yatim. Harta tu amat ti jaga nah. Gi makan hak dia bila kehidupan hak kehidupan kamu ni. Cipai tang ciwit. Mak ada guna kelima sihir saya tak anda nak kecek lagi pahai wairung semua ni. Barbar, hancur lebur kehidupan. Seluruh hidupmu tak maju nah. Apabila kaitnya harta makan, zalim sakok bang anak yatim. Apakah lagi hidup zalim dengan anak orang lain? Adik kamu sendiri pun. Ibu semua, ayah dia mati, zalim makan anak tu, anak yatim tu. Kalau mak mati, dia ada anak yatim. Pok tu hidup guna, tak kena tepat tu. Kehidupan tak maju nah orang ni. Apakah lagi kita sama sekampung, sama Islam, anak yatim ada hidup zalim? Wak yang nyuh dia. Ingat jaga molek anak yatim ni. Dan kebaikan Allah Ta'ala tak tangguh balas akhirat juga. Allah balas tah dunia ni. Dua perkara ni. Orang yang bela ibu bapa, Allah tunjuk tah dunia. Orang ni maju, orang ni jaya. Di segi kanan, kecakan, semua jaya. Keberkatan. Tak usah kata gapo nah. Hidup dia hari-hari selagi mana ibu dah hidup. Orang ni salah pun Allah tak buat kira. Banding mudah-mudah. Wak salah hukum mak, wak salah dengan kerja ekot mai salah. Wak apa dia lepas? Wak apa dia selamat? Ibu dia ada hidup. Ada dalam hadis, salah dia, Allah nak wak kira dah. Melekat nak wak kira dah. Allah kata jangan, lepas. Tak usah wak kira lagi. Nu mok dia ada bimbel tu. Mok dia ada bimbel tu. Wak dosa siap, wak mok siap katakanlah anak jual ubat gila kata. Eh, tak ada pak kita makna anak duk menegah pak gila tapi mak duk bimbang. Selamat orang ni. Bukan hajar suruh menegah ni. Noya kata Allah padu ke mak sampai tarat tu. Allah hai kiat kat pu pen me.
Hak fikir risau atas anak, anak joli, anak jahat pun demok demi meklo anakku. Tak kelik lagi serabut. Serabut dia tu Allah jaga walaupun benar. Sebab tu orang taat pada ibu bapa tah dunia Allah tunjuk keberkatan kebaikan. Yang kedua, orang bantu anak yatim. Hai hai. Saya tengok banyaklah. Allah wui maju di segi kejakan, rekan, kerungkan, gapo saja. Tak tinggal anak yatim. Saya tengok di luar negeri setempat. Satu tempat dia bela sekolah pak anak yatim. Dia cara belaka. Masya-Allah, Allah Taala beri rezeki ke dia ni. Tahap datuk dia ni. Harta benda dak jamu hak tu tu lebih dah. Ya ada kebun siap lah. Budak yatim sekolah dia tu pak anak yatim belaka. Duduk free, ngaji free. Ya sanggup siapa mengaji habis. Ya bela, ada sakat tek, ada kota dia lah. Tapi dia kata ya bela anak yatim. Allah Taala beri cukup lekat. Dunia boleh tengok. Nampak kata dia ada jamu ke? Ha, habis duit. Dah. Gandok-gandok lah Ta'ala bagi. Deh, sebab tu kita jaga deh. Paling kurang ibu bapa kita dan anak yatim yang ada oleh keluarga kita. Jangan zalim dia. Harta dia kirim oleh. Wila icara. Kalau dia kecil lagi, belah taruh sipe. Tanya ulama, tanya Tok Imam, tanya Tok Guru lah. Wila iat buku tu. Lepas tu kalau ada oleh kampung kita, ambil pada kata hari ni banyak ke. Suasana hari ni. Ada ibu tak ada, ada ayah tak ada. Deh, agama mari dengan yatim. Nabi kita yatim piatu nah. Tak ada pianok kau dulu. Tapi Halimah ambil, Halimatu Sa'diyah peluk Nabi ke. Orang lain ambil anak orang kaya, anak orang rebel belakang. Halimah kata, "Bel, kita mari lewat." Sebenarnya nak ambil anak orang kaya lah, kampung kita kemarah, susu kami tak tebik susu ni utuh kuruh ni. Nak dakak, nak dakak anak orang kaya kelik, tapi habis ada Muhammad nak yatim. Mana be? Serak dua tu tak ambil yang mari dah. Yatim ke yatim. Tak sengaja Allah Ta'ala nak ajar. Apabila peluk Muhammad naik tah belakang uta dia. Uta kuruh jadi gemuk. Dukung naik. Halimah demi asal tak sihat mana nak. Allah wui sihat. Kelik kapung dia kemarah. Allah wui subuh. Kambing beranak tubik susu. Boleh tolong orang lain lagi. Tengok tu luar biasa Allah bagi. Begitulah hari ni deh. Anak-anak yatim orang tak padu. Kalau mu kamu padu, berkat. Agama kita seperti itu juga jadi yatim hari ini kan. Masjid tak seperti dulu dah. Orang semaya ramah, tinggal sikit. Dulu masa mana? Masa Nabi ni lah. Allah kata, Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Masa tu deh, orang semaya sepenuh, orang semaya sepenuh di masjid. Orang tino tutup aurat 100%. Anak to'a ibu bapak 100%. Isteri tanggungjawab dengan suami 100%. Deh, suami tanggungjawab dengan isteri 100%. Bak to'a tu lah tanggungjawab. Orang tino sepenuh belakang. Tapi hari ni kurang. Jadi yatim agama ni. Masjid dah yatim. Pertah orang tino oleh masyarakat kita hari ni tak ada dah yatim. Semaya amalan agama saya kecil. Agama jadi yatim, siapa bela agama, Allah bantu dia. Intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah tetap pendiri dia, Allah bantu dia. Tak saja deh, yatim di segi agama pun kita pakat dukung, pakat dakak deh. Mana usahlah pakat bantu hari ni nayuk kita dak fikir tok neber. Semualah tok email tok kotik dak bila pakat dak usah amalan lain-lain apa eh. Bantu agama dah yatim. Dan yatim yang kedua anak anu. Hari ni saya dengar juga ustaz kita tok email kita ni, dia kata ada juga nak bantu kita buat ni, bantu eh untuk anak yatim. Kita akan minta deh, saya tak biasa kecek apa derma weh. Tapi malam ni sebut kata anak yatim, saya kecek deh. Minta apa derma weh ni, saya tak biasa kecek. Bagi utuk diri ni tak langsung lah. Tapi hari ni minta kecek sebab anak yatim. Tak ada pihak tu lah kecek hari ni. Orang tak padu mana. Kalau nayuk tak padu kat hari ni, anak yatim tak yatim situ. Duk ngamuk, duk ngamuk. Itu boleh ngaji, ngaji. Tak boleh ngaji. Nak mana kita orang susah. Ibu pun pasal tak royak kat orang. Sebab tugas kita, kita kena padu lah. Muslim kal jasadil wahid. Innamal mu'minuna ikhwah. Okey, berimeh adik-adik belakang. Muslim supaya tubuh ada satu ya. Kal jasadil wahid. Ambil kepala apa kaki, hak saya belakang ni. Tangan saya, mata saya. Kalau saya jijak duri ya. Sakit muka, baik lain dah. Keruk muka ke, air mata mengalir. Sebab kaki saya. Tangan ambil ubat. Masuk situ. Sebab kaki saya. Begitulah umat Islam kita hari ni. Kal jasadil wahid. Hari ni Islam dia rusak nah. Islam tak semaya, kita tak keruk dahi. Anak yatim tak ada pok, tak ada peluai, tak ada nak ngaji tak boleh.
nak pergi ngaji depan nak support orang pun tak boleh, tak ada pihak sangga, tak ada pihak bantu. Sebab tu deh malam ni saya belum nak doa sikit ni. Acik boleh kalau ada boleh jalan deh. Jalan nak jalan gapo ni? Ada berjalan tak gini? Nak mula jalan mungkin berjalan dah. Deh. Minta Allah Taala bagi kebaikan semua pada puak kita ni. Hak bantu deh. Lepas tu bukan suruh ta, bukan suruh buat main-main dengan Allah Taala. Tapi yakinlah. Orang kecil ni dua perkara ni orang jaga baik-baik. Allah wujud dunia akhirat. So, satu yang pertama ikhtiar jaga dua ibu apa hak ada tu lah. Hak tak ada dah nak buat kena. Hak tak ada deh cara nak buat macam mana? Ya Rasulullah, keluarga saya ni tak ada dah sorang, misal tak ada pak ke, tak ada mak ke. Kita orang tua tak panggil yatim dah. Nak buat macam mana? Nabi kata cara dia ada. Buat baik dengan saing ayah. Ayah mati dah. Saing dia bukan mati belakang, ada lagi saing dia perensi. Nampak dia suka dengan api, oh ya baik, gizerah ya wecak. Buat baik suka dengan ayah kita, buat baik. Sama dengan buat baik dengan ayah juga. Ha, amalan tu kita baca Quran, kita zikir, kita santo cita narum. Ha, ayah kita dok buat kebaikan kita santo. Ayah kita biasa suka bantu siapa, biasa ziarah siapa. Sain dia tu, kita takluk. Kalau ma kita, mi kita sepatu tu juga. Ni cara dia deh. Sebab tu hari ni jagalah, ha, ada lagi peluk maliklah kasih sayang dengan ibu bapa. Dan anak yatim belalah lek kampung kita hok mano dekat-dekat yakinan yakinan Allah bagi pada kamu dunia akhirat. Patu deh hari ni nak wis sederhana lagi tempat kita, alhamdulillah suasana yang saya nampak ni sederhanalah. Hari ni masya-Allah tak suka-suka lah mari ramai dengan saya kali pertama eh. Orang sini bukan kenal semua. Kali pertama mari sini. Tapi dengan sambut teh masya-Allah muslimah berama orang penuh-penuh. Eh, terima kasih syukur pada Allah lagu hati buat kita semua. Allah selamat kita berjumpa eh malam ni. Saya nak doa sikit lah. Nak tupai tangi-tangi orang-orang sini yang mana suasana baik. Allah Ta'ala tengok kebaikan. Lepas tu nak pesan pada buat kita, tengok kebaikan sedara. Tengok kebaikan sedara. Jangan tengok keburukan. Okay? Sebab kita pun ada keburukan. Okay? Kalau kita tak ada tak apa, tapi tak boleh hadir, kita ada juga. Kita tak ada hak nak tengok kubur ke orang. Lepas tu, nak kecek pula. Hari ni kecek lah kubur ke dia tu. Jangan, jangan buat ada. Masyarakat beci ke orang ni, jangan. Saya nak kecek so, malam ni belum nak berdoa. Sunnah Nabi yang paling besar sekali. Awal tadi saya kecek kemuliaan Nabi, kebesaran Allah. Ni nak tinggal dengan hak ni malam ni. Sunnah Nabi yang paling besar sekali. Nabi kata, Anas, nak tak aku nak ayat sunnah aku besar. Anas kata, akhbirni ya Rasulullah. Nabi kata, Anas, dengan semua umat Muhammad, adik-adik saya, sunnah aku paling besar sekali, hati aku tak biasa beci pada umat aku. Ni Nabi hajar eh. Ni rabuk pokrong, rabuk borihan, rabuk tadbir eh. Dengan umat, tak khitab pada orang berimeh, tak khitab pada sahabat. Nabi tak, ya atau sahabat, Anas, sunnah aku ni aku tak beci pada sahabat. 124 ibu tu ya. Aku tak beci pada orang berimeh. For eternity ya. Tapi dah. Nabi kata, aku tak biasa beci. Hati ku ni, naik cai chan, mai kei mi kuam kelian. Chan. Beci dengan umat. Semua umat sekarang Nabi tak beci. Ha, kekufuran Nabi beci. Perangai jahat Nabi beci. Zina Nabi beci. Bercuri Nabi beci. Kaya Nabi beci. Tapi tak beci ke orang. Kalau zina nak buat macam mana dia tu hak pun dosa. Dia beki diri. Kalau kaya nak buat macam mana dia taubat. Kalau bercuri nak buat macam mana dia beki diri. Masa sahabat ada belakang. Curi, zina, mabuk, kaya. Tapi sahabat tak ada so. Kecik bahau tak ada. Sobat tak kecik nak. Sebab tu kita semua ni duk dengan kasih saya. Jangan kalau marilah hati beci siapa tak cak dengan siapa. Tengok diri-diri selalu dah kata aku pun ada dosa. Aku nak beci ke dia. Aku molek dah kau. Aku sepenuh dah kau. Aku tu heredah dah kau. Aku mati masuk nak masuk syurga dah kau. Belum tentu lah kau ni. Hak lebih lagi saya sendiri ni. Saya duk kecik ni. Sedak ya ceramah, sedak ya wayak korang, sedak ya hadis Quran sebut itu sebut ini, kasih saya gitu gini. Hai, kalau duduk sini saja tak guna lagi kehidupan, eh? Hak kosong, kosong. Allah tak tengok di kecek. Allah tengok di awal, eh? Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amala kamu, kekecepan kamu.
Hari ini saya kecek, wallahi ni yang pertama kali saya nak wik Allah tanda oleh amalan saya. Sebab tu guna kecek pes sebagai tanggungjawab ya. Bukan gapo. Maksud tanggungjawab saya kena kecek. Sebab tu saya taruh, saya habiskan, saya tak ada gapo. Tak apa. Taruh tu makhluk. Gerai manusia. Sakit demi daripada Allah. Saya ingat lagi kata Tok Guru saya, mengguna kecek pes, mati atas mimbar pun tak apa, mati atas kursi kecek kebesaran Allah pun tak apa, tapi Allah bagi tak suka-suka saya nak boleh kecek dekat dua je cadang dengan air dengan badok dengan apa nama cukup dekat, tak ada minum air panas sekarang, luar biasa. Saya kata luar biasa Allah bagi dengan keberkatan fikir pemimpin kita dan ikhlasnya mukhlis hak saya. Saya yakin kata hak mari semua ni nak kebaikan. Sengah duk tahu dah saya duk ceramah gapo kecek hak gapo. Duk tahu dah kan. Mari kanu alammu. Saya yakin Allah akan bagi palang, Allah bagi kekuatan. Duk tak kata mari sat dengan ayo nak nyawa tak leh dah. Nyawa tak leh. Lemah. Tapi Allah bagi. Saya yakin pun kita malam ni ada kebaikan eh. Hak lepas dah silap dengan siapa, kita minta maaf dengan Allah. Sama sore. Hak mudah sekali dengan Allah. Kita dua kan hukukul hukukul ibad. Dengan Allah ni Allah banding kata kalau dosa tujuh lapis langit pun Allah nak maaf kalau taubat. Taubatan nasuha. Nasuha ni tak boleh kelik lah, tak boleh kelik wak-wak jahat lah. Bukan. Niat kita tak sah, tapi kalau kelik semula misal kata kita taubat dah malam ni, gitu buat pula satu hari tak niat ni tak apa, bukan kata batal taubat itu hak dulu sebab muak kelik tak, malam ni taubat malam ni cuci, jangan niat nak buat keburukan, jangan niat nak buat kejahatan. Anak-anak aku tak sah dah kecek kasar dengan ibu bapa, suami aku tak sah dah zalim, aku nak belajar sunnah Nabi, aku nak tunai hak aku, tak sah tutup tihak ni aku suami aku pun nak kuat puamu lah tuak aku. Sedek gaduh aku nak buat apa pun, mau ni mau tunjuk semata dengan bini dah. Nabi tak sama saya muka pun dengan bini. Eh, isteri seperti juga. Ni masalah keluarga ni kita nak pada sangkum. Hari ni sangkum molek sebab keluarga molek. Sangkum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi ajar keluarga molek. Kau kuat misuk sangkum pensuk. Tapi kau kuat jelah, ya balo turun daripada keluarga lagi dah. Dia kriat masa Allah ni, keluarga ni kriat. Dia selisih paham ibu bapa kan. Anak tak to'ak, kriat bakal ni. Isteri suami baloh, keberkatan tak ada. Allah tutup itu keberkatan. Rezeki tak cukup dah. Anak macam-macam jadi dah. Isteri macam jadi dah. Suami macam-macam jadi dah. Kalau suami jadi keru, isteri jadi keru, anak jadi gapo. Dengan keluarga yang tak ada kasih saya ni, tubik yang rabai dengan masyarakat pula. Oh ni hidup godel orang, okay. Hidup takok orang. Okay. You punuh, sangkum punuh. Jadi kru, kriak dengan bini rumah, giduk rabai dengan budak. Godai tapa budak. Nabi kata menatai tak boleh godai palo. Menatai tak boleh godai palo. Hari ni manusia jadi kru, jadi acang tapa budak. Lekat tangan di muka. Tepuk palo budak. Tak boleh, bukan cara Nabi. Nabi kata bakal rotai, godai dengan rotai boleh. Tapi Nabi tak bisa godai pun. Jangan hikmat kecek kasih saya, hikmat tarbiyah bagi agama lah. Wis maya tu orang yang tunduk pada Allah, orang ni akan tenang oleh masyarakat. Kalau tak hajar semaya, hajar rabuk susun ni borihan ke apa pun, tak semaya ni bapak jahat lah ke apa. Sebab tu ukar daripada keluarga kita, kasih saya, jaga semaya, sunnah Nabi tumbuh oleh rumah tangga. Apa ni? Muhabbat dengan anak isteri, hajar anak cara agama, hajar semaya tu baru masyarakat kita hidup deh. Sangkum kita cak pendi ni mengah tomu kop kuat kita pendi deh. Tobak lakulah hok lepas saya dengan anak dengan isteri dengan jiran macam-macam hok pertama kali hok alah ni ada kecik tobak nak wis saya tobak dalai ni kecik banyak sangat ni goyak orang banyak sangat ni hidup pe tak ada betul lagi ni. Sebab tu saya nak tupai tangan lah, nak taubat diri saya. Pakai amin bersama, moga-moga Allah kabulkan pun kita malam ni. Allah maaf habis buat kita insya-Allah. Jalan sudah dah gini, kopi anak yatim. Siap lah kau ni. Bila tak leh 100,000 jalan mula batin. Ramai orang sini orang kaya belakang rapun kas saya jok budak. Dok hari kok ni apa saya dok buka kedai tabal. Masyhur orang orang kaya orang menego eh. Tak leh 100,000 jangan bangun malam ni. Tu anak yatim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu faf'al bina kama anta aluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya awal al-awalin, ya akhir al-akhirin, ya zal quwwati al-matin, ya rahim al-masakin, wa ya arhamar rahimin. Ya hayyum, ya qayyum, bi rahmatika nastaghis. Ya hayyum, ya qayyum, bi rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah majmuk beripunni aku malam ini asbab maghfirah, keampunan daripada Engkau, ya Allah. Memang buat kami mari penuh dengan dosa, utamakan diri aku, ya Allah. Tapi Rahman, Engkau Rahim, Engkau tinggi, ya Allah. Maaf berhabis buat kami semua hak duduk dalam majlis ni, ya Allah. Maaflah walaupun dosa kecil, dosa besar, dosa lama, dosa baru, dosa sengaja, dosa tak sengaja, ya Allah. Maaflah hingga kata bakit di akhirat, hingga kata malaikat pun lupa walaupun dah tulis dalam buku catat teh. Ya Allah, jangan mati buat kami walaupun sore dan kadang-kadang buat kami berdosa. Aku takut di akhirat nanti tak ada jalan lain dah, dosa hanya api neraka saja boleh basuh, ya Allah. Ya Allah, mengkuasa bersih aku belum mati, ya Allah. Aku tahu bakit di akhirat esok, ya Allah, hanya azab, ya Allah, api neraka untuk cuci. Aku tahu juga, ya Allah, kalau mu azab buat aku, mu tak labur pun. Kalau mu maaf pun, mu tak rugi kali, ya Allah. Ya Allah, maaf pada aku dan semua peripun majlis majmuk aku hari ni, baik pemuda, baik orang tua, baik rakyat, baik pemimpin, baik alim, baik awam, baik isteri, baik suami, baik anak, warga, orang menegur, rakyat, tokek, anak kali. Oh Allah, mu dengar, ya Allah, amin pun duduk depan kami semua ni. Kubulkan amin kami semua malam ni, ya Allah. Dan tangan kami duduk mengadap kepada Engkau hari ni, ya Allah. Mu pandai dengan rahmat Engkau. Terimalah amin, terimalah doa kami hari ni, ya Allah. Ya Allah, Nabi aku biasa doa untuk umat, ya Allah, berdiri tahmid belakang utuh Medan Arafah 5 Jeh. Ya Allah, mudah terima dah hari tu kata orang zalim, orang mazlum, mu maaf. Ya Allah, hari ni juga aku nak tupai tangan yang sama ini, ya Allah, maaf berlaku pada buat kami, ya Allah. Memang hukmu iklan dalam Al-Quran di pada mahsyar akan berlaku, wamtazul yaum ayyuhal mujrimun. Hari tu orang zalim dengan mazlum kena becek dok suku, ya Allah. Aku dah zalim dengan diriku sendiri, aku zalim dengan isteri, aku zalim dengan anak, aku zalim dengan jirik, aku zalim dengan tanggungjawab aku, ya Allah. Aku tak ada kata siapa pun dalam majlis aku ni, tapi aku utama yang zalim. Dan siapa saja ada kesilapan zalim, mu maaf berhabis ada akit tangan malam ni, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, terimalah majmuk aku, terimalah fikrah fikiran daripada nayuk aku hari ni, ya Allah. Hari ni mu kupu buat kami dalam medan bola ni, ya Allah. Akhirat nanti sekali lagi, ya Allah, jangan tinggal aku, kupu aku, ambil aku kata, ya Allah, boleh duduk sekali dengan adik-adik aku ni bawah naungan arasy Engkau, ya Allah. Hari ni sederhana suasana cuaca yang baik, ya Allah. Pada masa esok matahari dekat dengan palau pada bumi temaga, kalau mu tak ambil buat aku, ya Allah, nak duduk mana pada masa, ya Allah. Ambil ha, ambil ha, dengan perempuan aku kerana agama ni, kumpul bawah naungan arasy Engkau, ya Allah. Hari ni, ya Allah, keluarga kadang-kadang, ya Allah, anak ada berpisah dengan anak, dengan isteri, dengan keluarga, adik-beradik kerana agama. Setengah tu, ya Allah, pergi mengaji luar negara, mengaji panak, ya Allah, depan aku macam-macam keluarga. Walaupun orang tak mengaji, setengah keluarga kerja luar negara, kerja Malaysia, kerja tinggal rumah pagi sampai gelap, hanya untuk cari rezeki yang halal. Tak kaya mumpang rakyat kepada malaikat, kata orang kerja titik perlu cari rezeki halal, itu wali, itu kekasih Engkau, ya Allah. Memang keluarga aku berlaku macam ni, ya Allah. Lebih lagi orang letih penat dengan agamu, anak dia tak ada, ya Allah. Kata keluarga yang bahagia, keluarga pensuk, mana bukan keluarga hampir ibu bapa tak ada dengan anak, keluarga yang tak ada agamu, ya Allah. Hari ni ibu bapa tinggal untuk nak belah agamu, ya Allah. Membelah anak-anak mereka ini, ya Allah. Belah anak-anak kami, belah wanita-wanita hak suami kerja agama, ya Allah. Belahkan keluarga pemimpin kami, hak pemimpin kami kira cara hak agama ni, ya Allah. Belah semua, ya Allah. Hari ni kami dah berhimpunkan anak pada agama, ya Allah. Silap salah lepas dah mutasawak kira, ya Allah. Mutasawak kira malaikat tanda pun mempuasa boleh malaikat terlupa, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, Bani Israel, orang zina, orang kaya, orang mabuk, ya Allah, belum mati berapa minit je, akik tangan kata, ya Allah, aku berdosa, aku cuma. Kalau mu azab mu lapa, tak apa mu azab ha? Kalau mu azab mu maaf, mu rugi, tak sah, tak sama apa, tak apa. Tapi hari tu, ya Allah, Bani Israel mu tak ada rakyat kata khairul Bani Israel, taubat dia hari tu. Mu panggil Nabi Musa suruh semaya jenazah. Oh Allah, orang zina, siapa masyarakat, ya Allah, buatku semua ni, orang kampung kau, orang Jawa Nara ni, ya Allah, diri aku sendiri, umat Muhammad, dosa aku tak sama.
sama dengan Bani Israel. Dosa aku tak sama dengan Korun. Dosa aku tak sama dengan Fir'aun. Ya Allah, Jibril wayak ke Nabi engkau, kata Fir'aun, kalau tobat pun mu akan maaf. Korun pun kalau tobat minta sebut nama sekali mu nak tolong. Ya Allah, buat kami dia panggil nama engkau ni, ya Allah. Anak muda aku beri pun kerana engkau ni, ya Allah. Ya Allah, pemimpin aku kumpulkan majlis untuk musyawarah agama ni, untuk ceramah agama. Nak berapak diri buat kami semua dengan agama engkau. Nak kembali semua buat kami, majmuk kami kepada cara Nabi engkau. Ya Allah, kesialah pada kami, ya Allah. Tak sawak kira lepas dah. Aku nak bila tak boleh dosa aku, ya Allah. Jauh daripada akhir balik sampai hari ini, aku tak tahu. Mung engkau saja yang tahu, ya Allah. Maaf semua, ya Allah. Maaf semua muda mana. Mu tahu belakang. Mu dengar kecepeku, ya Allah. Mu maaf. Mu tak sawak kira, ya Allah. Lebih lagi hari ini, ya Allah. Mu ambil aku mari duk kecek depan budak-budak yang maksum ni. Depan pemimpin yang fikir agama. Hak mu puji belakang ni. Hak mu rayak masa 2000 tahun belum pakai Nabi lagi. Pemimpin hak mu suka. Pemimpin fikir agama. Orang kaya oleh kampung hak mu suka. Orang kaya yang boros dengan fakir miskin anak yatim. Dan suasana kampung mana mu suka. Suasana yang cuaca yang sederhana. Ya Allah. Kampung sini aku boleh tengok dah, ya Allah. Bagi kebaikan pada aku kata, ya Allah. Aku belum tentu lagi, ya Allah. Aku belum tentu. Aku takut sekali mu guna kecek aku hari ni. Orang sanyong, orang puja belaka, orang dengar belaka. Tapi akhirnya aku takut mu tak buat kira. Aku takut ada lah hadis Nabi engkau eh. Orang kecek agamu tak ada amal eh. Mulut kena potong ke api ni aku. Ya Allah, selamatkan aku, ya Allah. Memang pendengar boleh falas mata, tapi aku duk kecek ni, ya Allah. Bila lagi, ya Allah. Mukamal lah keyakin ni. Mukamal sepenuh kata sunnah Nabi lagi hidup peku utama kali. Mereka ini baru duk dengar. Dia belajar, boleh belajar. Aku duk kecek dah ni. Kalau tak sepenuh aku dahsyat, ya Allah. Hari ni orang sanyum, hari ni orang puja, hari ni orang dengar. Tapi kalau mu tak buat kira, aku lebih hina, ya Allah. Aku lebih tak berjaya sekali. Aku lebih nahan sekali. Ya Allah, maaf pada aku, ya Allah. Aku tupai adik-adik aku duduk depan ni. Aku tupai tangan muslimah semua. Aku tupai tangan pemimpin aku. Aku tupai adik-adik aku duduk depan. Ya Allah, mu dengar, mu nampak, mu tengok. Kubul majlis aku malam ni. Hari ni mu kumpul sini. Akhirat sekali lagi sama dengan adik-adik aku. Jannatul Firdaus. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Hanan, ya Manan, ya Awal al-Awalin. Terimalah tangan kami semua ni, ya Allah. Ya Allah, gunakan makhluk yang duduk tepi ni. Hak hidup, hak mati, hak nyawa, hak nafas. We jadi saksi. Kata aku nak kebaikan dah ni, ya Allah. Hari ni we jadi saksi semua. Akhirat nanti, ya Allah. We jadi saksi untuk diri depan engkau di padang mahsyar, bawah naungan arasy engkau, ya Allah. Ya Allah, kalau ada depan majlis aku ni, kalau ada anak hak silap, ya Allah, duk kek tangan ni, duk taubat dah. Kalau ada silap salah, walaupun ibu mereka mati, mu kuasa, ya Allah. Maaf pada anak-anak semua. Aku takut, ya Allah. Diri aku pun takut. Ibu aku masih hidup lagi. Aku takut Nabi aku kata kalau anak mati daripada ibu bapa kuasa hati, tak boleh masuk surga di akhirat esok. Ya Allah, banyak mana sayang aku, adik-adik aku duduk di aku, ya Allah. Banyak mana depan aku, ya Allah. Aku tak ada suka buruk pun. Tapi suasana sekarang dah Nabi aku bagi tahu alamat kiamat. Semua anak akan kasar dengan ibu bapa belakang. Anak yatim lah hormat saya lebih pada pak. Anak tina wahma dengan ibu. Ya Allah, banyak sangat masyarakat aku. Hak ngaji agama dah ni. Anak murid aku banyak anak lagi. Duk kacak kasar dengan ibu bapa. Oh Allah, beki hamu terbiah. Jangan mati dekat dekat suasana begini, ya Allah. Jangan mati dalam keadaan suasana ibu sakit hati lebih sakit aku, ya Allah. Kosong kecepe aku. Kosong ceramah aku hari ni. Kalau aku mati dekat dekat ibu aku sakit hati. Ya Allah, jaga adik-adik aku hati. Jaga pemimpin aku semua. Walaupun orang tua mati dah, ya Allah. Ibu bapa dalam kubur. Dengan adik-adik kami, anak-anak mereka mari dengar ceramah agamamu. Ya Allah, sampai kebaikan ni pada ibu bapa dalam kubur. Cerahkan nur dalam kubur mereka, ya Allah. Dengan talab, dengan cari ilmu agamamu. Dengan nur pada kebaikan yang ada pada pemuda-pemudi depan kami ni, ya Allah. Sampaikan kebaikan ini pada ibu bapa yang ada dalam kubur, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya